Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di channelnya Mbah Teguh. Kali ini Mbah Teguh mau share mod buat mabar. Modnya Mas Sopo ya, NRS mod SR2 XHD Prem. Ini buatannya sebentar, namanya panjang banget, lali ngerti dulu. Mod Laksana XR2 XHD Prem NRS Edit Sandi Fit Okta Neck Dennis buat versi 140 sampai 142. Langsung saja kita beli di dealernya teman-teman. Belinya di dealer Men. Nah, ini kita custom dulu. Untuk pemilihan livery letaknya di sini ya teman-teman. Ini ada total ada 47 livery. Ini saya taruh di sini biar include sama pintu. Jadi teman-teman nggak usah bolak-balik ganti livery buat pintu ya, ini sudah tak buat menyatu pintunya. Ini soalnya pintunya bisa dibuka. Ini livery-nya total ada 47. Untuk sasis cuman satu varian. Mesinnya R260. Ini speed-nya ada 6. Nah, ini untuk teman-teman yang masih pakai versi 41 beta, nah, pilih interiornya yang standar ini 141018. Untuk yang pakai 140, 141 yang versi 141110 dan seterusnya, nanti pilihnya yang UK biar navigasinya di sebelah kiri. Kalau yang versi 018 harus dipilih ini. Kalau enggak dipilih ini nanti bakalan crash. Di sini terus untuk aksesoris ini ada bumper lawas. Ini ada lampol, ada apanya sudah include sama skin, strobo. Nah, ini sekat, non sekat. TNT ini penumpang. Terus ini nah, selendang yang lawas. Ini selendang baru, ada spion interior, spion terus ke belakang. Ini ada kapet, untuk setirnya ini kalau teman-teman yang ETS nya versi 142 nanti pilihnya yang ini. Ini kalau yang pilihnya yang ini di 142 jadinya kebalik, makanya saya buat dua, ini khusus 142. Oke, di
saja kita beli. Kebetulan saya juga beli ini pakai STJ. Kita masuk ke game. Ini saya pakai map Jateng V3 yang versi 141.18. Kita join buat ngecek crash apa tidak kalau ketemu teman mabar. Lihat dulu, nah ini temennya di sini. Kita coba jalan. Siap dipakai buat mabar. Nah ini enggak ada teman ngetes ya, saya tes sendiri pakai dua komputer. Kita coba suspensinya ya teman-teman. Bentar. Karena
Oke, mungkin itu saja sedikit apa ya, review atau penjelasan dari mod ini ya, kalau buat mabar ingat sesuaikan dengan versi EPS Anda. Saya akhiri cukup sekian, bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.